Alhamdulillah lagi Vanessa lagi banyak tawaran job. Cuman karena sekarang statusnya masih belum boleh belum masih status tahanan, bukan status tahanan apa ya? Masih dalam status asimilasi. Jadi kita menghargai, jadi kita masih nunggu sampai 17 Januari. Mungkin asimilasinya sampai kapan sih, Mas? Sampai 17 Januari. Tapi emang selama proses asimilasi ini nggak boleh menerima pekerjaan atau seperti apa sih? Karena sekarang Vanes baru ketemu Gala, Vanes lagi pengen fokus sama Gala, gitu. Lagi benar-benar, ya udah kamu kan harapannya pengen ketemu Gala, jadi dia terus-terusan sama Gala dan gue senang banget Vanessa sama Gala sekarang. Bener-bener, jadi Vanes mikir kemarin, aku kalau udah mulai syuting lagi, kapan bagi waktunya ke anak gitu. Ya mungkin emang kalau artis-artis lain aku perhatiin juga kalau saat anaknya baru lahir sampai setahun, mereka emang rata-rata gak ngambil job yang tiap hari karena emang gak bisa gitu. Ini aja Gala bener-bener nyita waktu Vanes gitu. Pas keluar senang banget. Dia pas aku jemput, kita tuh nggak tahu tuh hari itu bakalan dapat berkah dari Tuhan. Ternyata Vanessa dapat asimilasi, alhamdulillah. Baru ketemu gue, kirain nanyain kabar gue, ternyata Gala mana? Gala nggak ketawa. Rumah ternyata nyampe Gala sampai sekarang, senang banget tiap hari Gala digendong, Gala dikasih, senang lah. Cuman sekarang masih proses menyusui lagi, karena kemarin kan sempat berhenti asinya, jadi. Sekarang aslinya rada susah keluar, cuman kita lagi program lagi biar Vanessa bisa mengasihi Gala lagi.